Okey, salah. Okey. Dekat sini saya nak kongsi apa ya? Biasa kongsi yang biasa-biasa yang saya kongsi dekat mana-mana pula. Pada awalnya memang saya ambil agapom ni. Saya ambil sekotak saja. Abang saya bawa balik ke rumah. Satu hari abang bawa balik ke rumah, saya ambil sekotak. Saya minum masa tu hari raya, bulan 3. Habis sekotak, saya lepas seminggu kita orang ada berhari-hari kat kampung, saya balik ke Pijin. Saya naik atas damcing, turun berat badan saya sebanyak 5 kilogram. Wow. Bagus ni. Jadi, saya ambil lagi. Okey, bawa balik yang lagi banyak, saya makan-makan lagi. Habis 6 kotak, baru saya perasan saya dah tak guna pump inhaler. Sebab saya ada orang kata mengidap asma 32 tahun. Masya Allah, dah terkejut. Ya, pakai inhaler tu satu hari 5-6 kali pump. Sekali pump 3 kali. Luka kerongkong saya. Rosak, kadang-kadang tu ada tak kena. Pukul 2-3 pagi, abang akan lelek pergi PPM. Memang masa tu kita memang orang kata hafif nak buat. Sebulan paling kurang 2 kali saya ke PPUM. Jadi selepas 6 kotak tu memang saya dah tak ambil. Dan sekarang 1 tahun 3 bulan kaki saya tak pernah melangkah lagi ke PPUM. Amin. Agaknya budak-budak dekat agensi tu kata makcik ni dah mati.
tapi dia nak makan. Okey, dia dah beli dua, dia cakap nanti dia beli lagi. Saya bagi harga saya sebab dalam hati saya, bila dia dah cukup 18 kotak, nanti saya akan terus daftar dia sebagai pemata. Kita simpan, kita simpan. Kita jangan bila dia belum menjadi ahli, dan kita okey, hang boleh jadi ahli, hang kena beli RM65. Tak, jangan terikut. Kita bagi je harga kita 18 kotak. Kita minta IT dia, okey, kita cukup, kita biar daftar. Okey, kita buat macam tu lah, orang kata sama-sama kita. Amin.